Ini aneh di sini. Di sini air hijau tapi ikan sehat kan? Masih tanda tanya tuh. Kenapa? Karena ya kita balik lagi ke air ya. Jadi kalau yang tahu ilmu air, jadi di air itu sebenarnya banyak yang namanya bakteri. Bakteri ya, yang pasti bakteri baik, Pak ya. Jadi jangan salah kalau air hijau itu ikannya sakit, bukan, enggak kayak gitu. Semua enggak kayak gitu. Gold cuma masih banyak nih. Ini goldnya sampai kepala-pala nih ikannya nih. Ikan gapinya nih. Nah, ini sky blue nih. Itu sky blue, tapi enggak banyak, Pak ya? Enggak banyak. Oh, sama. Udah diampas juga. Nah, ini yang kayaknya size-nya agak lumayan gede nih kalau yang ini nih. Sama aja. Oh, sama aja, Pak. Sama aja, Pak. Guys, ini kayaknya ribuan ini, Pak. Ya, sangat rapat, guys, gapinya tuh. Cuma ini gapinya bukan gapi SWAT modelnya, Pak ya. Dia lebih ke hapmun, Pak ya. Iya, ini mozaik juga. Oh, mozaik juga. Mozaik gitu. Iya. Cuma dia iya, maksudnya ikannya hapmun, Pak. Ya, bukan ya. SWAT ya. Bukan. Hapmun. Kalau di hapmun. Dia lebih hapmun. Oh, kayak gini, guys, tuh. Seribuan. Ini seribuan. Tuh, ini seribuan semua nih, guys. Ini langsung WA Pak Ustadz aja nih. Tuh. Tuh, gapinya bagus-bagus nih. Tuh. Jadi kalau buat di tank akuarium cakep-cakep nih. Buat kios. Ya, ini lagi-lagi ini paket usaha nih. Buat di kios, kayak pengen belajar jual ikan hias, belajar pengen ini jual lagi. Nah, enggak usah ribet ternak, Pak ya. Langsung aja nih itu. Jadi enggak usah ribet ternak, jadi kita langsung udah kelihatan aja nih jual gapinya yang kayak gini tuh. Jadi masuk banget nih kalau buat dijual lagi tuh. Iya. Cuma seribuan gapi kayak gini tuh. Ya kalau banyak bisa kali, Pak ya. Ngambil per 1000 ekor apalagi, Pak ya. Angkat satu kolam apalagi tuh lebih murah lagi nih. Nih guys, ternyata ada gapi koi juga di sini. Ini gapi apa? Koi. Koi apa, Pak? Koi itu aja. Jenis koi nih, tuxedo kali ya? Tuxedo. Oh, tuxedo koi, bener guys, ini tuxedo tuh. Jadi ikan gapi pakai kemeja nih, kayak gini nih guys nih, koi tuxedo nih. Jadi karena dibentuk tuxedo ya mirip kayak tuxedo namanya. Jadi namanya gapi tuxedo ya itu karena gapinya mirip kayak pakai tuxedo, Pak. Kayak gitu guys. Nih jenisnya nih. Kayaknya nih semalam abis hujan gede, jadi ikan-ikan kayaknya banyak yang kabur, Pak. Kabur mah enggak? Enggak ini, Pak. Ini mujahid. Ini mujahid, Pak. Coba serok, Pak. Yang ini ada agak lumayan katanya. Iya, yang agak berat tanda. Oh, ini grade-nya nih, guys, tuh. Beda. Ini beda tuh. Ini partai 5000-an kali, Pak ya? Ini partai 5000-an nih, guys, tuh. Kayak gini tuh. Ini ekornya lebih bagus, Pak. Apalagi ininya, apa? Kupingnya ya? Ini agak kegol, Pak ya? Kalau kegol, guys, tuh masih remaja. Masih remaja nih, Pak. Tuh. Jadi masih remaja dan ini bakal ketutup semua gold ini, Pak. Mozaik nih ya, coba Pak saya. Gold itu, Pak. Oh, beda ini mah. Ini mozaik nih. Nih, guys, tuh. Tuh. Remaja. Ini remaja, guys. Lompat dia, Pak. Ini aneh di sini. Di sini air hijau tapi ikan sehat kan? Masih tanda tanya tuh. Kenapa? Karena ya kita balik lagi ke air ya. Jadi kalau yang tahu ilmu air, jadi di air itu sebenarnya banyak yang namanya bakteri. Bakteri ya, yang pasti bakteri baik, Pak ya. Jadi jangan salah kalau air hijau itu ikannya sakit, bukan, enggak kayak gitu. Semua enggak kayak gitu. Ini PRTD, Pak. Ini PRTD-nya nih, guys. Tuh, ini mozaik beda ya. Ekor kan mozaik ini. Mozaik.
Oh iya, kayak mozaik tuh, motif guys. Motif mozaik, jadi ekornya kayak mozaik nih itu. Ini gabung female kalau ini, Pak. Kecil. Nah, ini yang enggak pigol nih, guys, nih. Tuh. Kalau gold ini jual per pair, Pak. Per pair bola nih, guys, nih. Tuh, jadi kalau gold itu sampai ke atasnya itu warna emas nih, tuh kayak gini tuh. Ini female-nya nih. Nah, ini Gapi Gold, Pak Ustadz Sairin ternyata punya juga nih. Ini sampai ketutup nih. Tuh, yang ini sampai ketutup gold-nya nih. Tuh. Tuh, jadi sampai kepala full gold ini tuh. Yang male-nya ya. Yang female-nya enggak tahu bakal naik apa enggak nanti, Pak. Enggak sih, Pak. Enggak ya? Ini indukan. Nah, ini tapi ini local fret, guys. Ini asli Indonesia nih. Induk. Tuh, ini indukannya nih. Tuh. Tuh ini guys nih. Jadi kalau Gapi Gold kemarin sempat ada yang nanya, Pak, ini ikan kayak gini bisa kirim ke Malaysia gak kira-kira nih? Gapi-gapi kayak gini nih. Bisa aja. Bisa aja. Yang penting harganya cocok, iya. Kita bisa kirim ikan ini ke Malaysia. Mm-hmm. Ke Malaysia sama Postat bisa dikirim, guys. Bisa dikirim, yang penting harga cocok. Harga cocok dan ikan bakal kita kirim ke Malaysia dengan kualitas yang pasti pilihan buat kata Postat nih. Tuh aja. Ini. Sampai ke Spanyol juga bisa, guys, tuh. Jadi gapi-gapinya di Postat ternyata lagi banyak ternakannya tuh. Nah, itu coba, Pak, taksedo, Pak. Taksedo mah enggak ada banyak, Pak, ya? Bagi angkat si Denny. Oh, udah. Denny mana? Denny biasa, Denny. Mario. Mario. Oh, dia ternyata main taksedo juga gapi. Buat ini ngampas ya. Oh, ngampas ke kios. Ternyata di sini juga ada jenis gapi taksedo juga, guys, tuh. Taksedo koi, Pak, ya? Cakep, guys, suaranya tuh. Jadi warnanya taksedo ini bakalan, tapi taksedo biasanya kan warna hitam, Pak. Ini kenapa warna silver, ya? Iya, karena kan tadi gen pertamanya. Oh, gen pertamanya hitam tuh, guys. Hmm. Tapi naiknya ada yang ke silver juga tuh. Jadi langsung gas aja nih buat teman-teman yang pengen ikan gapi jenis apapun tuh di Pak Ustadz, terutama yang gapi udah kita review nih. WA aja, nanti bakal kita taruh di deskripsi nomornya nih. Apalagi, Pak? Sky blue, guys. Sky blue belum nih. Ini anakan gold masih banyak nih. Tuh. Ini anakan gold cuma masih banyak nih. Ini goldnya sampai kepala-pala nih ikannya nih. Ikan gapinya nih. Nah, ini sky blue nih, tuh sky blue, tapi enggak banyak, Pak, ya? Enggak banyak, udah diangkut tadi. Oh, sama. Udah diampas juga. Oh, ternyata yang sky blue ini udah pada diangkut ke kios semua, guys, tuh. Cuma kalau per pair mah ada nih. Tuh, cuma Pak Ustadz cuma sampel beberapa ekor aja sih katanya itu. Nih, guys, nih. Jadi ini nih, guys. Sky blue-nya nih, ini female nih. Dan male-nya juga ada tuh, Pak, yang kumpul, Pak. Tuh. Tuh, ini kumpul nih, Pak. Female banyak, Pak. Wah, kebanyakan female nih. Sky Blue nih kebanyakan female nih. Male-nya udah pada diangkut, oh, diampas, iya. Ternyata. Tapi kalau buat per pair mah ada, Pak. Ada. Banyak. Jadi kalau ini Blue Sky ini jualnya per pair nih. Enggak kita jual partai nih. Karena kebanyakan rata-rata female, Pak, ya. Jadi kalau female sendiri biasanya jarang peminat kalau digapi tuh. Malah gapi banyak kan nyari male buat display atau buat pajangan. Tuh. Ini apa, Pak? Sama. Oh, sama. Agak kecil. Oh, ini agak kecil. Black Moscow. Apa, Pak? MSBT. Apa? MSBT. MSBT. Oh iya, ternyata MSBT juga punya, Pak Ustadz, guys. Tuh. Saya bilang, remaja. Oh, ini udah remaja ya. Oh iya, MSBT nih tuh. Jadi warnanya lebih ini ya, motifnya ya. Lebih garang ya. Dia bukan jenis topiun ya. Ini lebih bagus dilihat dari samping akuarium nih. Samping. Jadi samping ini lebih bagus nih ikannya, gapinya nih. Tuh, snack skinnya tuh.
Oh, yes, next game. Mulai. Oh iya. Itu berapa, Pak? Itu berapa? Ini yang bukan top view ya. Ini kita ngomongnya dari samping, Pak ya. Ini cakep guys nih. Jadi buat teman-teman yang punya akuarium, kayaknya cakep nih kan ini nih. Snack skin ini nih. Langsung gas aja nih yang mau jenis ini, guys. Ya, yang standar aja nih harganya. Standar nih, Pak ya. Saya boleh nih, Pak, bawa 2, Pak? Boleh. 25 ekor lah ya. Guys, langsung bungkus nih sama kita nih ini nih. Nih guys, jadi konten di sore ini paling sampai sini aja guys. Jadi kita udah serok beberapa ekor ikannya, 5 ekor ikan cupang, ikan gapi di sini nih. Di Pak Ustadz Sairin. 5 ekor ini udah kita serok, dan paling buat teman-teman yang pengen ikan gapi jenis apa aja tadi, Pak? Gol ya? Gol, PRTD, terus PRM, Pak ya. Langsung WA aja di nomor deskripsinya, dan mungkin Sherlock juga bakal saya taruh juga. Dan ini buat teman-teman, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi guys. Tapi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.